sekarang kita mulai masuk dalam pengajaran, katanya dalam pengajaran firman Tuhan. Dan penginjilan hari ini ya, kita mulai belajar pengajaran dan penginjilan hari ini temanya proto evangelium. Proto evangelium ini itu bahasa Latin. Jadi temanya adalah proto evangelium and atau dan the first Noel. Nah, sekarang kita mulai belajar apa itu arti dari proto evangelium. Proto evangelium itu berasal dari dua suku kata dari aslinya bahasa Yunani. Yang pertama proto. Artinya apa proto? Proto itu artinya yang awal, yang pertama. Dan suku kata yang kedua berasal dari suku kata evangelion atau evangelium. Artinya apa? Pesan Injil keselamatan, kabar baik. Atau kalau Inggrisnya the gospel. Jadi arti kata proto evangelium adalah istilah dalam bahasa Latin yang digunakan untuk menggambarkan kisah Injil yang paling awal dan pesan Injil keselamatan yang pertama kali disebutkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu di Kejadian 3 ayat 15. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan perempuan itu. Ya, kamu itu adalah ular, iblis, perempuan itu adalah singgawa. Dan antara benihmu, maksudnya benihnya si iblis, si ular, dan benihnya, artinya benihnya si hawa, dia akan meremukkan kepalamu, maksudnya si hawa ini akan meremukkan kepalanya ular atau musuh atau iblis, dan kamu akan meremukkan tumitnya.